Okey, sebelum ni kita dah belajar macam mana nak membina garis tangent. Okey, garis tangent untuk aiskrim makan terus. Okey. And then kita ada membina garisan tangent untuk basikal kena tolak. And then kita ada membina garisan tangent untuk cermin mata tambah power. Awak ingat lagi tak ni? Okay. So kalau cermin mata tambah power, kita buat apa ni? Kita tambahkan jejari. Jejari besar campur dengan jejari kecil. Okay. Kalau basikal kena tolak, jejari dia kita tolak. Okay, kita tolak. And then kalau es krim makan terus, kita tak payah tambah dengan tolak jejari dia, kita terus garis. Kita terus garis bagi yang bersilang antara lilitan bulatan dengan separuh bulat. Boleh? So hari ni kita teruskan pembelajaran kita. Soalan 18, membina satu bulatan yang berjejari 40 mm dan bertanjen dengan titik garisan di titik P. Okey, sebelum ni kita dah buat garisan, yang ini kita buat bulatan. Okey, dia kata kat sini bulatan jejari 40 dan bertanjen dengan garisan di titik P. So titik P ni adalah titik tanjen. Boleh? Garisan ini adalah garisan apa? Garisan tangent lah. Faham tak? Boleh tak ni? Boleh tak boleh ni? Boleh. Okey. Sebelum ni kita dah belajar yang ini. Okey, yang mana garisan tangent ada satu titik kita namakan titik tangent. Okey. Garisan normal ni mesti bersudut mesti bersudut tegak. Boleh? Kalau sudut tegak tu maksud dia mesti 90 darjah lah. Boleh? So benda ini, situasi ini, dia balik kepada soalan kita tadi. Okey, soalan kita, dia dah bagi satu garisan tangent and then dia bagi satu titik tangent titik P, and then kita kena bina satu bulatan yang berjejari 40 mm. Okey, so bila kita nak buat bulatan yang kena pada titik P, tadi kita tengok garisan normal dengan garisan tangent dia mesti bersudut. Bersudut apa? Bersudut tegak. Bersudut tegak 90 darjah. Jadi apa yang kita kena buat kat sini? Dari titik tangent titik P ni, kita buat satu garisan bersudut tegak. Sudut tegak 90 darjah. Kita ambil jangka lukis. Okey, nak buat sudut tegak. Hari itu saya dah ajar macam mana kita nak buat sudut tegak. Kita ambil jangka lukis. Okey, kemudian kita letakkan jarum jangka lukis kita ke titik P, titik tangent tu tadi. Okey. So, kemudian lepas tu kita nak buat apa? Nak buat garisan serenjang ke titik P. Garisan tegak. Kita buat
Kita buat satu lengkuk dekat kanan dan satu lengkuk dekat kiri. Boleh? Buat garisan serinjang ni. Boleh tak boleh ni? Boleh. Okey. So, daripada titik ini, kita namakan ni titik satu sebelah kiri, titik dua sebelah kanan. Boleh? Boleh. Ha, langkah seterusnya, kita ambil titik satu dan jarak dia melebihi separuh daripada titik A. Titik satu, dua. So, ini lebih daripada separuh. Boleh? Okey, lebih daripada separuh, kita buat satu lengkuk ke atas dan satu lengkuk kat bawah. Boleh? Ya. Jarak yang sama pergi kedua sebagai pusat. Buat satu lengkuk kat atas dan satu lengkuk kat bawah. Boleh? Ya. Okey, so daripada sini, dari titik P, kita sambung ke mana? Ke persilangan yang kita dapat tu tadi. So kita dapat garisan serenjang. Boleh? Okey. Kemudian kita tengok tadi, dikata jejari dia mesti 40 mm. So, apa yang perlu kita buat dekat sini? Kita ambil pembaris. Ambil jangka lukis. Ukur 40 mm. Okay, ukur 40 mm, you dapat sini. Boleh? Kemudian daripada titik P, kita tandakan jarak 40 mm tu tadi. So, dapat sini. So, ini adalah titik. Titik 3. So, saya tandakan ni sebagai titik 3. So, titik 3 ni adalah pusat bulatan. So, daripada titik 3, okey, kita ukur, mestilah jarak dia sama. Ya, kalau jarak dia tak sama tu maksud dia awak punya ukuran tak tepat lah. So, baru kita buat satu bulatan. So, maka terhasillah satu bulatan yang berjejari 40 mm dan bertanjen di titik P. Ada soalan setakat ni? Belum. Awak faham tak ni? Boleh faham ni? Faham. Okey. So, ingat balik. Ingat balik konsep lukisan garisan tangent tu tadi. Okey, garisan tangent dengan garisan normal mesti bersudut tepat. So, bila bersudut tepat, kita buatlah garisan serenjang ni dulu. Okey, buat garisan serenjang. Lepas buat garisan serenjang, kita ukur jarak dari titik tangent ke pusat sebanyak 40 mm. Boleh? And then, baru kita buat bulatan. Okey, clear yang tu? Yeah. Mudah je kan? Okey. Yang kedua, bina satu bulatan. Bulatan berjejari 30 mm dan bertanjen dengan garisan PQ dan QR. PQ dengan QR. Ha, ini PQ. Ini QR and then ini PQ.
So kat sini dia kata PQ dengan QR adalah garisan tangent. Ah, ini garisan tangent. So dia suruh kita buat apa nama bulatan yang jejari dia 30. Ah, dia suruh buat bulatan macam ni. Ah, ini titik tangent dia. Boleh? Boleh? Boleh faham eh? Okey. So kita tahu antara garisan tangent dengan pusat bulatan tu dia mesti bersudut serenjang garisan norma dia. Mesti sudut serenjang kat sini. Boleh? Ah, yang ini pun garisan norma dia mesti sudut serenjang kat sini. Boleh? Okey. So nak dapat garisan serenjang ni, awak kena tahu sudut kat sini mesti sama dengan sudut dekat sini. Boleh? Faham ni? Okey. So nak kita kena bahagi sudut bucu yang dibagi ni kepada dua sama. So kita nak bahagi sudut macam mana? Okey. Ah, bahagi dua. Hari tu kita dah belajar macam mana nak bagi sudut. So daripada sudut yang diberi PQR, kita buat satu lengkuk. Okey. Ah, jarak dia tak kisah berapa. Eh, jarak dia tak kisah berapa. Janji kita buat satu lengkuk. Boleh? Okey, ini langkah pertama. Langkah kedua, saya namakan titik persilangan ni, ini titik A, and then titik persilangannya ni titik B. Boleh? Saya ambil titik A sebagai pusat. Okey, jarak dia ikut suka hati. Jangan besar sangat. Kalau besar sangat ni maksud dia terlebih. Ha, jangan sampai terlebih kat sini. Boleh? Ha, kita buat kemas. Jadi lebih macam ni, lebih kurang je. Boleh? Jangan pendek sangat. Nanti pendek sangat dia tak jumpa titik persilangan. So apa yang awak tengok? Okey, jarak AB ni kita lebihkan separuh je. Boleh? So lebihkan separuh, saya buat satu lengkuk dekat sini. Satu lengkuk. And then jarak yang sama, gunakan titik B, saya buat satu lagi lengkuk ke sini. Boleh? So daripada sini, maka kita sambungkan titik Q dengan persilangan tu. So kita dah dapat dua sudut yang sama. Kita dah bahagi sudut ni. Boleh? Okey, lepas ni saya tak nak dengar lagi lah. Kalau awak kata awak tak reti, nak bahagi sudut dia. Okey. So, selepas kita dah bahagi sudut, okey, apa yang kita tengok dekat sini, yang saya cuba lukis. Kejap eh. Okay, apa yang saya cuba lukis tu tadi, ini kita dah bagi dua sudut. Dari sudut dari pusat bulatan ke garisan tangent mesti 90 darjah. Okey. So macam mana kita nak dapat 90 darjah ni? Boleh ni? Kita tengok jejari dia 30. Okey, jejari dia 30. Jadi apa yang saya akan buat, saya ukur, buat ni garisan serenjang. Sini saya ukur garisan serenjang, tandakan 30 mm, sini 30 mm. So saya dapat satu garisan macam ni. Faham tak? So dia ada titik persilangan antara garisan
pembahagi sudut tu tadi dengan ketinggian 30 mm tadi. Nampak? Nampak tak ni? Nampak. Okey. So, macam mana saya nak buat 30 mm ni? Okey. So, kita buat garisan serenjang. So, dari titik P, awak tahu macam mana nak buat garisan serenjang dari titik P? Tahu tak tahu? Ada yang tak tahu? Kalau tak tahu, saya nak ajar. Lepas ni jangan tanya saya. Ada yang tak tahu? Okey, saya anggap semua tahu. So, daripada titik P, saya buat garisan serenjang. Okey. Dari titik Q pun, saya buat garisan serenjang. Boleh? Okey, next. Kita ukur 30 mm tadi. Sebab jarak ni 30 mm, so saya ukur kat sini 30 mm. Saya dapat sini. So daripada sini saya tandakan 30 mm tu. Kejap. Okay, saya tandakan. Okay, saya tanda 30 mm. Aduh, mana tadi? Okay, daripada sini. Saya tanda sini, and then dari sini saya bawa sini. So saya dapat ketinggian 30 mm yang ini. Boleh? So apa yang saya nak cari kat sini, saya dapatkan persilangan yang ini dengan persilangan yang ini kat mana. So kita dapat titik persilangan dia dekat sini. Nampak? Okey. So dapat titik persilangan sini, saya ambil jangka lukis, saya buat bulatan yang mana bulatan dia, jejari dia 30 mm. Okey. Boleh? Okey, ada soalan setakat ni? Okey, soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya, bina satu bulatan yang bertanjen di titik A dan garisan QR. AQR. Bulatan bertanjen di titik A. Ha? Yang pasal yang soalan tadi, soalan bulatan. Okey. Bina satu bulatan. Kenapa tak garisan tanjen? Panggil daripada pusat kepada luar tak, kalau laser. Macam mana? Lepas dasar bulatan ni, ha? Perlu tak buat satu garis tu daripada titik tengah tu ke tangent dia? Garisan normal ni? Ha. Garisan normal perlu buat tak? Ni, garisan normal ni. Perlu. Mesti perlu. Perlu buat. Pemeriksa akan tengok apa ni dekat sini berapa, awak punya garisan normal, dia tanda satu markah dekat sini, satu markah bulatan.
And then garisan tangent satu markah. Boleh? Okey. Garisan normal jangan tinggal. Okey. Ha, lepas tu lagi satu yang conteng-conteng macam ni. Ha, jangan buat eh. Kalau latihan tak apa. Tapi kalau periksa jangan buat conteng-conteng ni. Faham? Okey, yang ini kita kena bina satu bulatan bertanjen di titik A dan garisan QR. Ni titik tanjen. Dan bergarisan dengan QR. Okey. Yang ini soalan ni sama juga macam ni. Eh, soalan yang ini. Cuma beza yang ni titik A ni dia dah bagi. Yang ini titik A ni awak kena cari. Boleh? So saya ringkaskan dia. Titik A ni dikata titik tangent. Okey. So kita kena bina garisan serenjang untuk dapatkan garisan titik normal dia. Garisan normal. Boleh? Boleh ni? Boleh. Ah, macam mana nak bina garisan serenjang di titik A? Macam mana nak bina garisan serenjang? Sebelum ni saya ajak. Ah. Sebelum ni saya dah ajar ke belum? Dah ke belum? Ah, di titik A. Ada. Mana boleh tak ada? Kita dah sampai tajuk tangent lah ni. Takkanlah tak ajar lagi garisan serenjang. Okay, so dengan menggunakan titik ini kita nak bina garisan serenjang dulu eh. Ha, jangan kata saya tak ajar. Mula-mula bina garisan serenjang. Okay, daripada titik A kita bawa jangka lukis, cucukkan titik A, jadikan titik A ni sebagai pusat, jarak dia ikut suka hati eh? Buat satu lengkuk kanan and then buat satu lengkuk kiri. Boleh? So ini kita tandakan dia sebagai titik satu, sini titik dua. Boleh? Boleh tak boleh ni? Boleh. Haa, okey, ambil titik satu sebagai pusat, jarak dia melebihi titik A, buat satu lengkuk ke atas, jarak yang sama titik dua sebagai pusat, jejari dia sama macam tadi, buat satu lengkuk ke atas. So daripada sini, dari titik A kita sambung ke titik persilangan tadi, kita dapat satu garisan serenjang. Okey? Boleh? Okey. Mudah je kan? So, lepas garisan serenjang ni, lepas ni kita tak payah ajar dah lah pasal garisan serenjang. Okey, langkah kedua, kita kena buat apa? Kita kena bahagikan sudut PQR kepada dua. Nak bahagi sudut ni macam tadi saya dah ajar. Okey? Ingat tak tadi saya ajar ni? Okey, kita ambil titik Q sebagai pusat, jarak dia ikut suka hati, buat satu lengkuk. Okey. Ambil satu lengkuk ni, titik persilangan, buat satu lengkuk.
Ambil satu titik persilangan lagi satu. Buat satu lengkuk lagi satu kat sini. Boleh? So, kita sambungkan titik Q tadi dengan titik persilangan. Okey, ambil titik Q. Sambung ke titik persilangan. So, kat sini kita dapati ada dua persilangan antara pembahagi garisan dengan garisan serenjang. Dia punya persilangan dekat mana? Ini satu. Dia akan bersilang dengan titik A satu. So, kita dapat titik persilangan dia dekat sini. Boleh? So, daripada sini kita ambil jangka lukis. Ukur jarak garisan normal lepas tu buat garisan buat lengkuk bulatan. Boleh? So bulatan ini bertanjen dekat titik A, bertanjen dekat titik A dan bertanjen dekat garisan QR. Okay, ada soalan setakat ni? Yang ketiga tadi kita buat apa? Dapatkan titik persilangan. Kemudian yang keempat, baru buat bulatan. Boleh? Okey, ada soalan? Ada tak ada? Ali Amasara. Okey. Okey, ini yang tadi yang mudah je ni. Okey, yang ini kita nak buat satu lagi. Sebelum ni saya kata ada es krim makan terus. And then kita ada apa lagi formula tu? Es krim makan terus, basikal kena tolak. And then apa dia? Cermin mata. Cermin mata tambah power. Okey, yang ni garisan. Bulatan dia satu je. That's why dia tak ada rumus yang tu. Kita pakai logik. Yang ini bulatan dua. Bina satu bulatan 30 yang berjejeri. Ini kita tak pakai ni. Dia suruh bina satu bulatan ni, yang ni dua bulatan, bang. Okey, bina satu bulatan yang jejari dia 30 yang bertanjen di titik P. Okey, so dia kata kat sini jejari dia 30 bertanjen dekat titik P dan menyentuh sebelah luar bulatan. So maksud dia, dia dah bagi satu bulatan, titik P sebagai titik tanjen. Dia suruh bina satu lagi bulatan dekat luar, yang mana jejari dia adalah 30 mm. Boleh ni? Apa yang soalan ni? Faham tak soalan ni? Faham. Okey. Okey. Dia beri satu bulatan, pusat dia dekat dengan titik tangent dia adalah titik P. And then dia suruh kita bina satu lagi bulatan. Okey, yang mana diameter jejari dia adalah 30 mm. So, awak tahu
pusat ni kat mana? Dekat sini. Awak tahu titik tangent dia dekat mana? Dekat sini. Awak boleh tahu tak jarak dari pusat ni? Ha, kalau perhatikan ni titik tangent, titik P ni titik sentuhan dia punya antara bulatan dengan bulatan. Sebelum ni saya dah ajar kita ada rumus 2P 1 tangent 1 T. Maksud dia PP dengan 1 T. Kalau kita campur dengan pusat, sambung dengan pusat, kita akan dapat titik tangent. Kita sambung pusat dengan tangent, kita akan dapat pusat. Kita sambung titik tangent, sambung dengan pusat, kita akan dapat pusat. So this situation di sini, ini adalah pusat, and then kita sambungkan dengan titik tangent, iaitu di titik P, kita akan jumpa pusat dia. Pusat untuk bulatan yang kita nak buat ni. Okay. So jarak daripada titik P ke pusat bulatan tu agak-agaknya berapa? Jarak daripada titik P. Macam bulatan baru ke lama? Ini titik P. Okay. Jarak antara titik P ke pusat ni berapa? 30. So kita ukurlah dari titik P ke panjang dia 30. Kita ukur. Kita ambil sini, kita pusingkan sini. Kita ukur sepanjang 30. Boleh ukur? Okey, so bila kita dah ukur 30, kita tandalah kat sini. So itu adalah titik pusat bagi bulatan yang baru. So bila dah dapat titik pusat, kita boleh buat bulatan. Boleh? Pastikan bulat dua bulatan ni bertemu atau bersentuh pada satu titik, dan titik ni kita namakan titik P, titik apa nama dia? Titik P ni titik apa? Titik tangent. Bagilah respon sikit. Saya bukan ngajar kat dekat apa ni, dekat apa, dekat kubur ni. Okay, so garisan itu titik tangent. Ini garisan, garisan apa ni? Dari titik P ke pusat bulatan besar ni, garisan normal. Dari titik P ke pusat bulatan kecil, ini namanya garisan normal. Dari titik pusat ini ke lilitan bulatan ni, namanya jejari. Boleh? Okay, next. Okay, next, bina satu bulatan yang jejari 35 mm dan bertenjen di titik P menyentuh sebelah dalam bulatan. Dia macam ni lah, Monte Doraemon ni. Dia ada satu bulat, and then dia suruh bina satu lengkuk atau bulatan yang menyentuh
belah dalam. Nah, dia suruh bina satu bulatan. So macam mana kita nak bina? Okey, kita balik kepada rumus 2P 1T. Okey. So daripada pusat, ada situation dia macam ni. Ini pusat yang dibagi. Okey, dia suruh bina lengkuk luar. So jarak antara lengkuk luar ke pusat ni, kita akan jumpa lagi satu pusat. Pusat untuk lengkuk luar. Okey. Di situation dia macam ni lah. Tapi kita tengok nanti dulu. Okey, maksud dia dia bina satu bulatan jejari 35. So jejari 35 ni kita tak tahu besar mana dan bertanjen di titik P. Okey, so kita nak cari satu lagi pusat untuk kita bina bulatan jejari 35. So sambungkan titik tanjen dengan titik pusat. Okey, yang kedua, ukur jarak titik tanjen. Ukur jarak titik tanjen sebanyak 35 mm, bawa ke titik P, buat satu lengkuk. Okey, so yang ini pusat, kita sambung dengan titik tanjen, kita dapat pusat. So pusat sambung dengan titik tanjen, kita dapat pusat. Yang boleh. Yang 35 tu daripada titik tengah ke atau daripada titik P? Bertanjen di titik P. Maksud dia titik sentuhan antara satu bulatan dengan satu bulatan lain di titik P. Boleh? Okey. Okey. So daripada sini barulah kita buat bulatan dia. Okey. Boleh? Boleh. Okey, yang ini yang dikatakan mata Doraemon. Mata Doraemon ni rumus aspa yang ke tiga, keempat. So mata Doraemon ni dia tak ada kena tambah ke, dia tak ada kena dolak. Jadi awak kena ingat mata ni kalau ada dua bulatan and then dia suruh bina satu lengkuk kat luar, okay, itu dinamakan mata Doraemon. So macam mana kita nak bina mata Doraemon ni? Kita tengok soalan ni dulu. Dia suruh bina satu bulatan jejari 75 menyentuh sebelah dalam bulatan P dan Q. Okey, yang sebelum ini dia ada satu bulatan je. Okey. Yang ini dua bulatan. Dia suruh bina satu lengkuk hijau tu. Okey. So yang mana dia kata 75 mm ni, yang lengkuk hijau ni lah 75 mm. Okey, maksud dia kat sini jejari kat sini 75. Boleh? Boleh tak ni? Okey. So apabila lengkuk hijau ni, kalau awak tengok, apabila lengkuk hijau ni dia bersentuh dengan bulatan merah. Okey. So mesti ada titik tanjen dekat sini. Betul? Dengan sini. Betul? Caya tak ni? Caya. Caya eh? Okey, awak faham yang tu. Kalau ada lengkuk dan dia bercantum tu, ni adalah titik tanjen. So kita ada titik tanjen A kat sini, kita ada titik tanjen B sini. Ok, daripada titik tanjen, kita tengok rumus saya tadi 2P1T. Ok, so ini titik tanjen, ini titik pusat. Ok,
tangent sambung dengan pusat, kita akan jumpa pusat. Boleh? So, apa yang saya jumpa kat pusat ni, kalau saya sambung tangent pergi ke pusat, kita akan jumpa pusat dekat sini. Boleh? Tangent saya sambung ke pusat, kita akan jumpa pusat dekat sini. So, apa yang awak kena faham dekat sini, pusat yang bersilang ni, okay, pusat yang bersilang ini adalah pusat apa ni? Pusat lengkuk 75 ni tadi. Mana tu? Hah? Mana tu? Macam mana? So, nampak garisan ni, biru ni, dia bersilang ni kan? Faham? Boleh tahu yang tu? Okay. Okay. So, saya kata tadi, tangent, kalau sambung dengan pusat, dia akan jumpa pusat balik. Faham tak ni? So, tangent dekat sini, dia jumpa dah pusat ni. Faham tak? And then kat sini mesti dia akan jumpa pusat lagi. Faham tak ni? Faham tak ni? Boleh? Boleh. Ah, so pusat ni pusat yang mana? Kalau pusat bulatan dia dah ada dah pusat kat sini. Betul? Jadi P ni pusat yang lengkuk 75 ni dah tadi. Boleh? Okay. So, sekarang kerja kita sekarang nak tahu kat mana pusat P ni. Okay. Untuk tahu kat kedudukan pusat P ni, okay, kita ukur jarak A ke pusat ni, panjang dia berapa? 75 ni kan? Dia bagi kan? Tapi masalah situasi sekarang ni, awak tahu kedudukan titik pusat P dan Q. It means awak tahu kedudukan jarak daripada sini, pusat ni, pusat ini ke titik, oh sorry, dari pusat ke, sorry, dari pusat ke titik ini. Panjang ni je awak tahu. Betul tak? Lilitan bulatan. Betul? Ha, satu lagi yang belah Q ni awak tahu panjang ini je. Betul? Tapi dari pusat ke sini awak tak tahu panjang dia. Betul? Okey, kita, tapi kita boleh cari ya panjang ni. Dari hujung A, eh? Ke pusat yang kita titik persilangan ni, panjang dia berapa tadi saya kata? 75. Okey, saya lukis mula. Ini satu lengkuk besar, ini satu, ini pusat. So daripada sini ke hujung ni, panjang dia 75. Boleh? Daripada pusat ini ke sini, panjang dia 20. Boleh? Okey. So daripada pusat 20 tu berapa panjang ni? 55. Okey, boleh faham ni? Boleh. Okey. Kalau 25, so jarak dia kat sini sama dengan 50. Okey, jelas. Jelas. Okey. So sekarang ni saya padam ni dulu. Okey, saya nak buat lengkuk dekat bawah ni. Boleh?
Okey, so daripada sini kita tahu jarak sini ke sini, sorry, ke sini jarak dia 75. Okey, so sini ke sini jarak dia 20. Sini ke sini jarak dia 25. Boleh? So panjang kat sini, panjang dari titik Q ke A kita dapat 50. Okey. Panjang dari titik B, panjang dari titik P ke A jarak dia 55. Boleh? Okey, so ingat 55, ingat 75. So daripada sini, dari titik P, dari titik P saya ambil jangka lukis, bawa ke sini, kita ambil 75, kita tolak dengan 20, kita dapat 55. So ukur 55. Okey. Kita buat satu lengkuk sini. Boleh? Okey, yang kedua kat sini 75 kita tolak dengan 25. So kita dapat 50. Betul? So kita ukur sini 50. Kita ambil titik Q, kita buat satu lengkuk. So kita dapat titik persilangan. Boleh? So bila dah dapat titik persilangan ni, okey, kita ambil titik persilangan tu, ukur 75. Okey, dapatkan titik persilangan. Eh, kejap, kejap. 50 tolak apa? 20? 55, kejap. Okey, 55. So ambil titik ni 75. Oh, bunyi benda tu. Ha? Okey, so garisan normal dia saya lukis sini dululah. Okey, ini sambung dengan sini. So dah saya dapat kat sini. So ukur 75, adoi. Jap, jap. Ukur 75. Okey, awak akan dapat satu lengkuk kat sini. Dia mesti tepat ni. Ini sebab saya lukis pakai benda ni, dia tak tepat sangat. Ini titik persilangan pun dia tak tepat ni. Okey? So mesti dapat macam tu. Boleh faham ni? Masuk dia kat sini, dia suruh lukis 75 mm. Okey? So jarak daripada sini ke sini 75 mm. Boleh? Okey. Okey, yang awak tahu kedudukan titik P dia dekat sini, yang mana jarak sini 20 mm. Boleh? Okey, so daripada pusat P, awak nak dapatkan lengkuk persilangan ni.
Okey, awak ambil 75 tolak dengan 20. So dapatlah jarak dari sini ke sini pusat P ni. Boleh? Baru kita buat lengkuk. Faham? Sebelah dalam. Ah, ya sebelah dalam ah. Sebab lengkuk kita buat ni kan macam ni. Betul tak? Oh. Dia sebelah dalam ah. Ah, dia suruh bina satu bulatan. So maksud dia awak kena buat macam ni ah. Buat bulatan. Boleh? Boleh. Ah. Boleh saya pergi tajuk seterusnya? Habis ke 10. Ah, yelah, ada lagi 8 minit. Betul? Cuba lagi. Okey, yang ini sama juga macam tadi. Eh, cuma bezanya yang ini kita tolak. Nampak ni? Kita tolak. Tapi yang ini... dia telinga Mickey Mouse. Telinga Mickey Mouse maksud dia kita kena tambah. Sebab dia sentuh bahagian luar. Maksud dia kita sentuh bahagian luar macam ni ya. Okey? Boleh? Luar bulatan ni nampak tak? Ini bulatan yang dibagi. Bulatan P dengan bulatan Q. Jadi kita bina kat luar bulatan ni. Okey. Ah, yang ni kita sebelum ni kita bina bahagian dalam bulatan yang dibagi ni, betul? Okey. Okey, untuk bahagian dalam kita tambah dia punya jari ni. Okey, tolak. Betul. Yang ini kita kena tambah. Macam mana saya kata kena tambah? Okey. Dia kata bulatan yang kita nak buat ni mesti 35 mm. So jarak dari pusat bulatan ni kelilitan bulatan ni 35 mm. Boleh? Jarak dari P ke titik tangent ni jarak dia 30. Betul tak? Boleh? Boleh faham? Okey. So yang ini 35 mm. Jadi dari sini dia jadi 15. Okey? Boleh. So, kenapa saya kata kat sini kena tambah? Okey, so daripada titik P yang kita tahu and then titik Q yang kita tahu, kita kena buat satu garisan panjang dia 30 campur 35 baru kita dapat lengkuk sebelah sini. Boleh? Boleh. Ah. And then kita ambil titik Q pula sebagai pusat. Ukur jarak 15 campur 35, kita dapat 40-50, baru kita dapat lengkuk sebelah sini. Boleh? Ya. Okey. Ah, so jarak sini ke sini, pusat ni ke lengkuk satu 50. Jarak daripada pusat ke lengkuk lagi satu ni berapa tadi? 30 campur 35 dapat 65. So titik persilangan ni baru kita dapat dapat titik persilangan lah. So daripada titik persilangan ni okay, kita nak buat lengkuk yang merah ni kita kena ambil titik persilangan ni sebagai pusat, ukur jarak 35 jejari dia, baru kita buat lengkuk. Boleh? Sedang. Apa dia? Sedang buat. Eh, saya bukan suruh sedang buat. Saya tajam ni dulu. Okey tak okey ni? Boleh faham tak ni? Okey. Okey, baru kita buat. Okey, so awak dah faham ni. Okey, so macam mana kita nak buat? Macam tadilah kita ukur dia punya jejari. Kita just tambah dia.
So kat sini awak kena faham kenapa sometimes kita kena tambah, kenapa sometimes kita kena tolak. Okey, kalau macam Mickey Mouse tu kita kena tambah ah. Okey, so ambil jangka lukis. Okey, dari sini kita kena tambah 35, kita tambah dengan 30. So you dapat, oh, patutlah kita tak dapat jawapan dia. Ha, dari sini dah 60. Okey, 35 campur 30 kita dapat 65. So saya tambah kat sini. Dapatlah satu lengkuk dekat sini. Boleh? Okey, yang ini 15 campur 35 kita dapat, dapat apa kah? 15 campur 35 kita dapat 50. So dapatlah titik persilangan ni. Okey, and then kita lukislah garisan normal supaya tidak terkeliru. So kat sini jarak daripada titik tangent ke pusat sama dengan 15. Dari titik tangent ke lengkuk baru sama dengan 35. Boleh? Dari titik P, pusat P ke titik tangent sama dengan 30. Dari pusat titik tangent ke pusat lengkuk yang kita jumpa 35. So daripada sini ukurkan 35. Buat satu lengkuk. Boleh? Ha, pastikan lengkuk awak ni bersambung ke titik tangent. Boleh? Okey. Faham ah? Okey, ada soalan setakat ni? Ini telinga Mickey Mouse, ini mata Doraemon. Ini anak Doraemon. Sebab apa? Sebab dia sebiji je mata. Boleh, ada soalan setakat ni? Ah? Okey. Kalau tak ada, saya habiskan kat sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak pergi sambil-sambil cuti ni, awak pergi buka YouTube. Awak type F1 in school world final 2021. Apa dia? Siapa wakil? Siapa wakil? Kau orang dah bertanding dah, kau tanya lagi siapa wakil. Saya lah wakil. Okay. Berat awak ni. Okay, so dia punya pertandingan start daripada hari ni sampai hari Isnin. Dia tengah open ceremony lah, wakil Malaysia. Okay, so selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kawan-kawan awak ni menang. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.